Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau meng-sharing tentang Lunatic ya, story mode. Saya baru aja selesai, dan saya mau memberikan tips dan tricks untuk menyelesaikan ini dengan gampang. Ya. Kalau kalian menyadari, ya, di setiap stage itu ada strategi buff, ya. Ini kalian kalau memakai fighter ini bisa dapat buff seperti ini dan nggak dapat stage penalty. Cuman saya bisa kasih tahu kalian, kalian nggak harus ngikutin ya. Selesaikanlah seperti menyelesaikan story biasa dengan menggunakan fighter terkuat kalian, dengan menggunakan elemen yang menang atau nggak netral, tapi jangan sampai kalah. Yang kalian harus perhatikan hanyalah, nah kayak ini, di setiap chapter ada seperti ini, defeat boss dengan cost 94. Nah, baru kamu pakai fighter yang 94. Tapi kan kita ngomongin kan defeat boss, ya. Jadi, kamu bisa mainkan seperti biasa, pakai fighter yang kuat, pas udah nyampe di boss, kamu pukulin itu boss, sampai sekarat, hampir mati, baru kamu ganti ke KOF 94 dan menyelesaikan. Sebetulnya sih hanya seperti itu. Jadi kamu nggak harus main pakai KOF 94 dari permulaan sampai akhir, nggak harus ya. Dan kalau misalnya kamu nggak ada gitu ya, nggak ada fighter yang bagus ya untuk tahun itu, ya udah. Selesain aja seperti biasa. Ini kan cuma 6 ruby doang. Paling 6 sama 8 karena nggak berhasil all clear ya. Jadi ketinggalan 14 ruby, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kamu udah siap baru kamu main lagi. Yang penting progress secepat mungkin, yang penting kelarkan sebanyak dan sebisa mungkin karena bisa dapat ruby. Dan coba untuk gacha dapetin Iori gitu loh, karena kan Iori kan masih di rate up, lagi di pick up ya. Atau enggak, kalian bisa simpen rubinya, jadi pas ada collab dateng kalian bisa gacha ya. Nah ya, jadi di setiap stage ada yang seperti ini. Nah, kan defeat boss with red element, terus tuh ya ada lagi ya, terus ini pun juga sama, tuh ada lagi ya, ini pun juga sama, tuh ada lagi ya, terus ini pun juga sama, ada lagi, terus ada satu macam lagi yang harus membunuh boss dengan defense type atau enggak attack type atau enggak balance type. Yang pertama sih biasanya sih elemen KOF 94 sama defense type. Nah, terus kalau ini kan ada dodge 3 times or less, jadi hanya bisa ngedodge 3 kali. Nah, saya anjurin kamu jangan pakai dodge. Kamu hanya pakai dodge kalau misalnya kamu lagi ngelawan boss, dia lagi super armor dan kamu kena pukul, nah kamu harus emergency dodge-nya baru gitu ya. Oke. Jadi nggak harus ngikutin strategi buff ini, nggak harus ya, karena nggak masuk akal menurut saya. Karena kalau kamu punya phase yang udah weekend 2, weekend 3, justru pakai phase itu. Cuman ya memang yang paling penting kita harus lihat CP-nya mana nih. Yang kita harus lihat, hati-hati aja karena CP-nya udah di atas 25.000. Berarti kalau kamu punya belum awakening pasti akan lumayan susah. Karena 29.000. Tapi apakah mustahil? Ya enggak juga. Bisa lah pelan-pelan, yang penting enggak sampai stuck gitu ya. Oke, jadi kira-kira hanya seperti itu. Sama juga yang 95 fighternya masih ampas, kecuali kamu build AG seperti saya, karena kan AG saya build untuk RHD. Nah, kalau enggak, ya seperti saya bilang, gunakanlah fighter yang bagus, yang fast, yang udah di kita susah payah untuk awaken, pakai itu aja. Nggak harus kok ngikutin strategi buff ini, nggak harus ya. Tuh lihat ya, defeat boss KOF 95 ya. Defeat boss with KOF 95. Oke. Semuanya sih cuma ngulang-ngulang doang. Nggak susah kok ini, gampang kok. Ini benar-benar suatu ruby yang udah di giveaway. Ya, coba kita lihat ya, dia CP-nya berapa? 30.000. Oke, masih oke lah. Ya. Yang ini, nah, lumayan, udah ada gunits, lumayan, ya. Apa enggak Krauser pun juga oke, udah ada gunits di sini ya, jadi bisa pakai gunits.
gitu ya. Ini bisa disamakan dengan units. Oke, ya. Semualah yang di tengah ya, selesaikanlah. Oh ya, ini Ruby giveaway bro, jadi selesaikan secepat mungkin, sebisa mungkin. Nah, 97 lumayan, udah ada banyak ya. Saya sih sukanya pakai Iori. Ya, pakai Iori. Oke. Terus ini Power 97 ya. Ah, saya juga mau ngomongin ini deh ya. Yuk kita pukul ginian. Pukul ginian menurut saya stage yang paling yang ini paling gampang pakai Orochi Iori. Ya. Terus pakai Stun Striker ya. Gila, Orochi Iori mah parah banget. Memang masih god dia. Kalau untuk PvE dia memang god tier dia. Gitu ya. Tutututututut. Ya, ini terus. Tutututututut. Oh iya, saya lupa. Ya, pakai ini ya, tuh. Ya, terus kita pakai ini. Start, start. Udah. Kelar. Ya. Agak lambat sih saya. Biasa bisa sampai ya paling 5% musuh dikasih 5% doang ya. Jadi pakai Orochi Iori lah, mantep, mantep banget Orochi Iori ya. Oke, 98 pun juga sama. Nah, 98 enak, ada Omega Rugal. Kalau kalian build Omega Rugal, wih, enaknya bukan main. Lihat dong, attack 70, power charge 50%. Gila, kalau kalian punya Omega Rugal yang udah awaken 3 aja, waduh, serem banget. Oh, tadi saya lupa lihat ya di sana ya. Oke, Orochi dia punya ini berapa sih CP-nya? 31. Oh, 34. Udah main susah ya, 34. Mid tier awaken lah, I would say. Masih low to mid ya. Kalau yang ini Omega Rugal 37 ya. Jadi hanya seperti itu sih. Gampang sih ini. Oh, ya. Defeat boss KOF 98 pakai Omega Rugal aja sendiri ya. Mantep banget sih ini menurut saya ya. Jadi coba silakan dengan cepat lah dan dapetin rubinya ya. Gila. Nah, sekarang yuk kita free daily summon. Ya udah, kayak gitu aja. Oh iya, saya mau ngomong satu lagi tentang ini ya. Wow. Dapat ini Lovely Melee. Right, not bad loh. Ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ini bug atau apa. Karena waktu Leona dan Lady Brian keluar, nggak bisa. Saya nggak bisa pilih yang new di yang 5. Ini kan 5 slot ini kan untuk yang old dan untuk menurut elemen. Waktu Lady Brian sama Leona keluar, kalau nggak salah, saya nggak bisa pilih Lady Brian dan Leona sebagai pickup berbarengan. Jadi Lady Brian ditaruh di new, dan si Leona ditaruh, apa nggak, Leona di blue, di yang new, Lady Brian ditaruh di elemen. Ya. Tetapi sekarang, kalau kalian bisa lihat, ya, yang di new ditaruh Iori, kita bisa taruh juga loh, di yang new, di elemen loh, kalau yang elemennya belum kepake. Aneh, tapi nyata. Saya nggak tahu apakah ini bug, tetapi kalian sebelum, kalau ini bug dan sebelum di fix, kalian buru-buru deh, ya. Buru-buru dimanfaatin, ya. Siapa tahu bisa dapat dua sekaligus kan, very good, gitu. Oke, jadi ini sesuatu yang aneh. Saya kirain, salah satu viewer saya kan kasih tahu namanya Altrexan. Saya pikir dia tuh cuma mau ngeledek saya doang karena saya belum dapat Iori gitu. Jadi dia bilang, "Bang, bisa pilih dua new, Bang." Terus saya bilang, "Ah, jangan bohong lah kau. Masa bisa sih pilih dua new?" Habis itu saya coba, "Loh, kok bisa?" Jadi sorry ya Altrexan ya kalau kemarin saya bilang kamu kayaknya mau ngerjain saya ya. Sorry, saya minta maaf. Ternyata enggak. Ternyata kamu orangnya lumayan ya, memberikan tip yang berharga. Ya, jadi kalian take note of this dan pergunakanlah ya. Karena saya yakinnya pas lagi Lady Brian sama Leona, saya pilih Leona tapi saya enggak bisa pilih Lady Brian di elemen.
Ya kalau saya pilih misalnya Iori, ya si ininya langsung mati, langsung redup kayak gini, nggak bisa dipilih lagi. Nah itu yang terjadi sama Leona sama Lady Brian. Oke. Nah sekarang kan kayak gini ya, kita manfaatin lah ya. Oke, mau gacha nggak? Udah deh, kita tutup dengan gacha satu kali. Kan udah terkumpul Ruby sedikit ya. Oke, let's go. Semoga hoki, siapa tahu hoki. Waduh, langsung merah coy. Wuhuu, mantep coy. Ini saya suka. Kayak gini dong. Doretanya, katanya gitu ya. Aduh. Wuhuu, dapet memorinya lagi. Gila, mantepnya bukan main. Gila. Wih, gila, bisa awaken lagi nih. Waduh, wah, boleh lagi nih sekali lagi ya, siapa tahu gitu. Mantep, mantep. Oke, lagi yuk. Iori lagi dong. Mantep. Come on. Dah. Ampas. Aduh, ampas, ampas. Ya udahlah, sekali lagi deh ya, last ya. Kalau ampas ya udahlah. Coba di sini. Bam. Oke lah, kuning lah. Kayaknya enggak deh. Iya, kayaknya enggak. Wah, dapat Iori juga. Dapat Iori saya tuh, dapat Iori ini. Mau lagi nggak? Ah, udah jangan deh, jangan deh. Udah tinggal 1.600. Paling kita dari ini aja, dari kartu ya, dari kartu. Mana ini kartu? Ah, ini deh. Sing, sing, sing. Sah, mantep. Yes, please. Ayolah, please, please, please. Oke deh, sampai di situ ya. Jadi saya bisa awaken sebetulnya saya bisa awaken 3 kalau saya mau ya si Iori, karena saya ada selektor. Tapi saya sayang karena mungkin selektor ini kalau nggak saya ambil K atau nggak Saiki. Kita lihat dapetnya yang mana dulu ya. Atau enggak kita lihat. Kalau misalnya saya udah mau mendekati ini, baru saya pilih ya. Oh ya, mantep loh. Mantep banget ya. Dengan adanya selektor ini, saya sih sangat seneng ya dengan sistem gacanya sekarang ya. Jadi udah no complain lah. Yang hanya di komplain adalah mereka mesti keluarin ruby lebih ladang ruby lebih banyak. Oke, dapat ruby. Mantap sekali, mantap sekali. Oke lah, sampai sini videonya. Thank you yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.